bisa bicara apa saja dengan Eyang. Saya wawancara sudah belasan kali rasanya, dan setiap kali wawancara saya selalu dapat nuansa yang berbeda. Ketika wawancara soal demokrasi itu beda ketika bicara soal mimpinya, soal Indonesia yang berdikari. Ketika bicara soal teknologi, saya dapat nuansa yang berbeda ketika bicara soal cinta. Ketika saya ajak bicara soal, waktu itu pernah kita bikin show khusus Eyang menjawab milenial. Jadi saya mengumpulkan pertanyaan dari media sosial, silakan bertanya apapun untuk Eyang. Yang masuk itu 10.000 lebih pertanyaan. Dan kemudian kita pilih, dan pada saat itu pun menjawab pertanyaan soal bagaimana caranya jadi orang yang bisa move on dari mantan, supaya tidak jadi pengabdi mantan gitu. Apakah Eyang setuju bumi itu datar? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang absurd sekalipun, pertanyaan-pertanyaan yang lucu, itu pun tetap nyambung gitu. Dan rasa-rasanya saya jarang menemukan orang yang sedemikian komplit ketika bisa diajak diskusi dan bicara, terutama bicara soal cinta. Karena menurut saya satu kata yang bisa mendefinisikan Habibie itu cinta. Ia pencinta yang penuh seluruh. Cinta. Apa tuh maksudnya penuh seluruh? Nggak nanggung. Saya merasa sekarang orang kalau cinta nanggung dan ada syaratnya. Bapak-bapak tolong disimak. Tapi dengan Eyang Habibie itu cintanya penuh seluruh. Cinta pada Ainunnya selalu sungguh. Dan kalau bicara cinta pada Indonesia juga tidak tanggung-tanggung gitu. Dan bicara cinta dengan Eyang, saya jadi teringat dulu ketika Ibu Ainun wafat. Ketika itu seluruh wartawan mengejar ingin mewawancara Eyang Habibie, tapi ketika itu belum mau dan memang masih masa-masa yang sangat sulit untuk diwawancara, dan meminta tidak ada wawancara sama sekali. Baru setelah 40 hari pasca Ibu Ainun wafat, baru kemudian Mbak Rahima, dulu Direktur Eksekutif Habibie Center, menghubungi saya dan bilang, nah, Eyang Habibie sudah mau diwawancara dan meminta saya wartawan pertama yang berbincang dengan Eyang. Dan kalau saya mengingat lagi momen itu, rasanya itu pun tidak seperti wawancara. Rasanya saya sedang mendengarkan curahan hati seseorang yang ketika itu saya tafsirkan sebagai patah hati. Tapi ketika saya konfirmasi, Anda patah hati? Dia bilang, dia tidak menjawab patah hati. Dia bilang, separuh jiwa saya pergi. Dan itu kemudian kita jadikan judul, separuh jiwa saya pergi. Ada kata-kata yang saya masih ingat sampai sekarang. Saya tidak pernah, ini kata-katanya Pak Habibie, saya tidak pernah menyangka hubungan dua manusia bisa sedemikian indah. Tapi perih, katanya. Saya tidak sangka bahwa hubungan antara dua manusia insan ada demikian dahsyatnya dan indah. Bapak tidak tapi sangka. Tapi perih. Di setiap sudut mata saya selalu ada Ainun. Kemanapun saya melihat pasti ada Ainun. Dan ia menceritakan itu dengan cucuran air mata, dan saya berusaha tegar menatap Eyang, sementara kameramen saya di belakang sudah gini-gini, jadi memang agak sulit momen itu. Cuma memang itu momen di mana saya merasa, yaitu betapa cinta adalah diksi yang sempurna untuk menggambarkan Baharudin Yusuf Habibie. Pak Habibie bilang, ada dua jenis cinta, jadi saya belajar cinta dari Pak Habibie. Ada cinta di mana dua manusia bertemu, memutuskan untuk memberikan segala yang mereka punya, sampai maut akan menjemput salah satu dari mereka. Dan itu namanya cinta sejati. Yang terjadi pada Ainun adalah, ya, maut menjemput Ainun, saya sudah tidak bisa lagi berbicara dan memegangnya, tapi saya masih bisa merasakan kehadirannya. Itu artinya maut pun tidak bisa memisahkan kami. Dan itu namanya cinta ilahi. Saya masih ingat sekali kata-kata Pak Habibie seperti itu. Di kesempatan yang lain, Pak Habibie kemudian sempat cerita. Pada saat ia berbincang dengan saya pas jam 40 hari Pak Bu Ainun wafat itu, ia dalam kondisi yang depresi. Kata-katanya, saya hampir tenggelam dalam samudra kesedihan. Itu kata-katanya, sangat puitis Pak Habibie. Dan saya selalu ingat, karena saya pencinta kata-kata indah, jadi saya selalu ingat kata-kata yang indah. Pilihan.
pilihannya untuk menuliskan buku, itu pilihan dia untuk bisa selamat dari kegilaan. Karena waktu itu 20 hari pasca Bu Ainun wafat, ia sempat berada dalam kondisi tidak sadar katanya. Malam-malam bangun, tidak mengenakan baju, dia bilang menangis seperti anak kecil mencari Ainun. Ia berada di ujung depresi. Dan ketika itu pilihannya dari dokter, yang pertama masuk rumah sakit jiwa, yang kedua dirawat di rumah, psikiater datang, yang ketiga diminta untuk mengeluarkan isi hati, dan yang keempat menulis buku. Dan kemudian pilihan menulis bukulah yang diambil. Dan ketika itu saya tanya, apakah dia pernah merasa membayangkan gitu, kisah cintanya akan dinikmati begitu banyak orang. Dan dia bilang, pilihan dia menulis buku itu pilihan untuk selamat dari sakit jiwa. Bukan untuk mengabadikan cinta, bukan untuk membuat kenangan atau memori tertentu begitu. Tapi lagi-lagi kita lihat, apapun yang dihasilkan dari cinta akan melahirkan cinta-cinta yang lain. Bukunya laku di mana-mana, bestseller, diterjemahkan ke berbagai bahasa, you name it, semuanya ada. Inggris, Jerman, Arab, semua bahasa. Dari buku itu lahir opera Ainun, dari buku itu lahir film, lahir musik, lahir perangko yang hari ini, malam ini kita lihat. Jadi, bukti bahwa cinta ilahi akan bisa menelurkan cinta-cinta yang lain tanpa pernah dimaksudkan untuk itu. Saya mimpi, saya lagi syuting, terus saya lagi pidato adegannya, terus tiba-tiba saya merasa saya mendapatkan suaranya Bapak gitu. Maksudnya saya bisa memproyeksikan hampir mirip suaranya Bapak gitu. Habis itu saya tiba-tiba kirim jam 3 pagi itu. Saya kirim suara voice note, saya bangun, saya langsung baca skenarionya lagi, saya kirim voice note-nya ke Mas Andi. Mas, saya mundur apa enggak ya, tapi kayaknya saya perlu ketemu Eyang lagi deh. Akhirnya saya kirim voice note-nya ke ke Mas Handung sebagai sutradara. Hari berikutnya saya ketemu sama Eyang di kediaman beliau. Saya utarakan bahwa saya mau mundur dari proyek ini karena kayaknya banyak yang enggak setuju. Terus kalimat Eyang yang pertama keluar adalah, kalau kamu di underestimate orang, itu berarti kamu sudah memenangkan half of the game. Itu langsung merubah keputusan saya. Kayak saya langsung yakin bahwa oke, saya harus berusaha dan saya pasti bisa. Dalam waktu Eyang bercerita, pada saat awal pernikahan Eyang Habibie dan Eyang Ainun, ternyata Eyang Habibie bertanya kepada Eyang Ainun, yang mau maju kamu atau saya, karena kamu lebih pintar dari saya atau apa, something like that gitu. Terus saya juga, kalau kamu yang maju, it's okay, I can stay home and take care of the kids or something like that. Dan itu tuh membuat aku sangat apa ya, berpikir tentang apa ya, support dan respect dan equality dan semua hal itu yang diberikan oleh Eyang Habibie kepada Eyang Ainun, dan bahwa itulah cinta yang sesungguhnya, benar-benar mutual respect dan memberikan kesempatan dan juga sangat menghargai pengorbanan yang akhirnya diberikan gitu, apapun itu, bahwa perjalanan itu, perjalanan menjadi dokter, perjalanan semua itu gitu. And itu yang menjadi sebuah pelajaran penting buat aku dalam mungkin nanti berhubungan dan memiliki pasangan. Jadi ini puisi yang ditulis Pak Habibie yang dibacakan Eyang pada saat peresmian Monumen Cinta Habibie Ainun di Parepare. Jadi waktu itu ada satu kesempatan saya pulang kampung bareng Pak Habibie. Jadi saya ikut Pak Habibie pulang ke Parepare, ke Makassar. Kita bikin acara di sana, dan salah satu acara di sana adalah meresmikan Monumen Cinta Habibie Ainun di Parepare. Dan ini adalah puisi yang waktu itu dibacakan Eyang. Kalau boleh saya akan bacakan ini puisi yang dituliskan. Cinta adalah anugerah ilahi yang harus dijaga dan dipelihara kemurniannya sehingga tumbuh dan kekal selamanya. Tak akan lekang karena panas, tak lapuk pula karena hujan. Tak akan pupus termakan usia. Hakikat cinta sejati lahir dari hati untuk saling menyayangi dan mengasihi.
Kekasih hati karena cinta menjadi pengobat rindu, pelipur lara, penyejuk hati, dan penenang dalam kegembiraan. Ungkapan cintanya Habibi kepada kekasih hatinya Ainun. Pada suatu ketika, aku janji padamu, aku akan menjadi suami terbaik buatmu. Ungkapan cintanya Ainun kepada Habibi, jika aku punya kesempatan untuk hidup lagi, aku akan tetap memilihmu. Bagi Habibi, Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Ainun adalah segalanya. Namun setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi punya batas. Nikmatilah indahnya cinta dalam keabadian. Jadilah engkau bidadari surgaku. Tunggu aku di babul jannah. Kubawakan engkau setangkai bunga cinta sejati. Pare Pare, 28 Agustus 2014, Baharudin Yusuf Habibie.